Om Swastiastu, Om Avignam Astu, Nama Sidiam, Pamiarse, Sahabat YouTube, Umat Sedharma, Umat Hindu Sane Banget Wangyang Titiang, Ting Dijaya Megenah Sane Mangkin, Ring Galah Sane Mangkin, Titiang, Mewali Yagi Mahvidartayang, Parenikan, Padma Sana. Hari ini saya akan memberikan gambaran tentang Padma Sana yang selama ini kita kenal di setiap pelinggih-pelinggih di pura-pura, di pelinggih sangga, di pelinggih merajan pribadi sewang-sewang. Dalam hal ini Titiang akan membahas Padma Sana berdasarkan letak dan fungsinya, berdasarkan lontar Warige Catur Winase Sari yang ada di sebuah griya di Tabanan. Banyak kadang-kadang pikiran kita begitu melihat bangunan Padma Sana, karena mindset kita begitu kita tahu tentang Padma Sana, Padma Sana letaknya di Bucu Kaje Kangin. Karena bahasa Kaje Kangin di beberapa daerah di Bali, antara bahasa Kaje Klodnya itu beda arti. Makanya kita tidak bisa menyalahkan kalau ada Padma Sana yang menghadap ke selatan, menghadap ke timur, menghadap ke utara, dan yang lainnya. Karena ini berdasarkan yang ditulis di lontar Warige Catur Winase Sari. Berdasarkan lontar ini, Padma Sana dibagi menjadi 9 arah. Pertama, ada yang bernama Padma Kencana. Niki bertempat di timur menghadap ke barat. Yang beristana adalah Sangyang Iswara. Ada juga Padma Sana dari selatan menghadap ke utara, disebut Padma Sana, Padma Sana biasa, Padma Sana. Yang beristana di sana adalah Ide Wetare Brahma. Dari arah barat menghadap ke timur disebut Padma Sana Sari, tempat beristananya Betare Mahadewa. Dan dari utara menghadap ke selatan disebut Padma Sana Lingga, yang beristana adalah Betare Wisnu. Bucu Klot, bahasanya Bucu Klot atau Tengara, menghadap barat laut disebut Padma Sana Aste Sedana, yang beristana di sana adalah Sangyang Maheswara atau Maheswara. Dari barat daya atau bahasanya Klot Kau, menghadap ke timur laut disebut Padma Noje, beristana di sana adalah Sangyang Rudra. Lanjut dari barat laut menghadap tenggara disebut Padma Kare, yang beristana di sana adalah Sangyang Sangkara. Dari timur laut menghadap barat daya disebut Padma Sana Saji, yang beristana adalah Sangyang Sambu. Padma Sana di tengah-tengah, ada di tengah-tengah, merong tiga, berongnya tiga, menghadap ke halaman pintu rumah, halaman pintu rumah disebut Padma Kurung. Demikianlah Padma Sana yang dibagi 9 berdasarkan lontar Warige Catur Winase Sari. Nah, berdasarkan lontar ini juga, Padma Sana ini ada tingkatan-tingkatannya. Di antaranya ada Padma Sana Anglayang,
ada Padmasana Agung, ada Padmasana Sari, dan ada juga Padmasana Capa. Yening Padmasana Anglayang niki indek ruangnya ruang merongkige, pembuatannya jangkep, atributnya lengkap sekali, tingkatannya wenten Badawang Nalenya, wenten Naga Basukinya, wenten Ananta Boganya, Naga Taksakanya itu berdua untuk pancedatunya berjumlahnya 3 niki. Untuk Padmasana Agung rongnya rong 2, tingkatan berjangkepnya 5, pancedatunya 3 sama. Ada Padmasana Sari merong siki rongnya 1, paleh taman, paleh sanca atau paleh sarinya nenten ngangge Naga Basuki Padawang Nalu, tapi tenangge nika yang Padmasana Sari merong siki. Jeneng Padma Capa merong besik, merongnya 1, tingkatan untuk aksesorisnya itu 2, tanpa Padawang Nalu. Paleh-palehnya, paleh tamannya atau capahnya juga iki fungsinya untuk pengayatan dan kepenyawangan ide betara drwene. Mungkin untuk Padmasana itu yang bisa saya jelaskan di kesempatan pada hari ini. Untuk lebih jelasnya silakan tanya Ring Siwe drwene soang-soang Ring Griye Parinikan Tata Letak Padmasana. Titiang nyobiahang niki memberikan edukasi niki apang sing menghakimi, memutuskan, mengira-ngira adoh itu salah Padmasananya, kok di sana dibikin Padmasana gitu. Karena kita di Bali kan umumnya nyari gunung, karena gunung adalah untuk tempat untuk memuliakan istana dewa-dewi, betara-betari, dewa, untuk memuliakan tempatnya ngalih tempat yang lebih tinggi. Enten Kajeklot di Badung, jak di Buleleng dan beberapa tempat itu berbeda, makanya kita tidak bisa menyalahkan bangunan Padmasana di beberapa tempat, terutama di daerah Bali yang kita tahu dengan tata letak geografisnya berbeda-beda. Suksema untuk semeton titiang, umat sedharma, umat Hindu dimanapun berada pada saat ini yang sedang menyaksikan channel titiang di channel Gede Mangku Lingsir. Bagi yang baru pertama kali membuka channel saya, silakan tonton video-video yang sudah diupload. Barang tentu di antara video-video yang sudah diupload ada yang berguna ataupun tidak, silakan di-share kepada semeton semua saudara-saudara. Hari ini kita tidak memerlukan mungkin saudara, sahabat, keluarga kita yang memerlukan, karena banyak informasi-informasi yang saya sobiahkan, yang saya sudah upload astungkare untuk kepentingan umat Hindu bersama, baik di Bali, umat Hindu di luar, umat Hindu di rantau, bahkan umat Hindu yang ada di luar negeri, Jepang, Belgia, Australia, California, Amerika, dan sebagainya. Akhir kata, tetap jaga hati, tetap ulas asih, besarkan rasa tulus ikhlas, serada bakti kita kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Om Santi 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 Om. Dirgayuse paripurna untuk kita semua. Salam Santi lan Rahayu dari Pulau Bali, Pulau Dewata. Suksemo.